bersyukur sama Tuhan. Sekitar 3 tahun lalu Tuhan kenalkan saya dengan seorang anak kecil. Inilah permulaan dari istilahnya pelayanan baru saya. Ini seorang produser untuk seorang anak kecil bernama Gracia Epifania, seorang anak 8 tahun yang dari lahir sudah buta, saudara. Saudara tahu waktu saya pegang anak ini, saya nggak tahu kalau anak ini selain matanya buta, anaknya juga autis, saudara. Memegang anak buta dan autis tidak semudah yang saudara pikir. Pertama, walaupun Gracia punya suara bagus, karena moodingnya nggak gampang. Pertama, anak ini nggak pernah mau dipilihkan lagu-lagunya, saudara. Dia mau pilih semua lagu-lagunya sendiri sesuai dengan apa yang dia mau. Yang kedua, saya pernah kasih lagu baru sama dia lewat BBM, saudara. Waktu didengarkan lagu saya, namanya anak kecil kan polos, saudara, ya. Dia ngomong gini, aduh, dia enak lagunya, kurang aja, saudara, anak kecil cuma ngomong gitu. Dan yang ketiga, waktu rekaman, saudara tahu, karena saya waktu itu belum tahu anaknya autis sama sekali, saya langsung masukin studio rekaman. Waktu masuk studio, ngamuknya luar biasa, saudara. Nggak mau rekaman, digendong bapaknya, digendong mamanya, ditonjok, dicakar, saudara. Dalam hati kecil saya, ini anak cocoknya dari macan ternak menurut saya. Tapi saudara tahu, 3 jam boleh ngamuk nggak mau rekaman. Tetapi setelah 3 jam kemudian, malam kudus sunyi senyap, saudara. Nggak ada angin, nggak ada hujan. Ini anak langsung ngomong apa, saudara? Mari Om Jason, kita rekaman. Dalam hati saya, udah dari tadi kali kelas teman saya. Cuma nggak bisa ngomong aja. Lalu dia tuntun saya masuk ruang studio, saudara tahu. Disitulah saya bertobat. Seorang anak dengan segala kepolosannya, 3 jam ngamuk, saudara. Tapi waktu dia rekaman, 3 menit 4 detik satu lagu selesai. 1 jam 5 lagu selesai, saudara. Saya akan tutup dengan sebuah video. Ini suara asli dari Gracia. Dan saudara bisa lihat anaknya. Dan ini suara aslinya, cuma saya kasih reverb. 4 klip 4 menit Gracia Epifania. Yang full, Pak. Dan saudara, waktu album Gracia keluar, hampir seluruh perusahaan rekaman menolak dia dengan sebuah alasan anak seperti ini gak bisa dijual, Pak Jason. Akhirnya saya kembali ke Impact Music, saya paksa bro saya untuk mengedarkan album ini. Yang pada awalnya saya gak pernah berpikir album ini mau ngetop, gak ngetop, udahlah bodo amat.
bagian saya sudah selesai. Tapi saudara tahu, kalau Tuhan sudah buka pintu bagi seseorang, maka tidak ada satupun kuasa yang sanggup untuk menutupnya. Amin saudara. Dalam satu bulan album Grecia menembus 10.000 kopi, dan sampai hari ini 70.000 kopi, dan rejakannya 5 juta kopi saudara. Saudara, satu hal yang saya belajar, jangan takut dengan kelemahan kita. Sebab firman Tuhan berkata, di dalam kelemahan mula ada kuasa Tuhan yang sanggup Tuhan nyatakan. Amin. Saya akan tutup dengan sebuah pujian. Pujian ini saya ciptakan khusus buat Grecia. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau butuh langkahku. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.